Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Balik lagi bersama Puji Indonesia 4. Jadi hari ini tuh aku berbagi pengalaman. Terus suami aku tuh baru pulang habis nyuci baju ya teman-teman. Dan udah selesai pesanan hari ini karena dari kemarin tuh banyak banget yang request. Setelah dapat pesanan, rumahnya tuh seperti apa, cuciannya tuh seperti apa. Jadi hari ini tuh aku spill ya teman-teman. Sebenarnya tuh konten aku nggak mau yang campur-campur ya, karena berhubung banyak banget yang request setelah dapat orderan tuh rumahnya kayak apa. Jadi sama aku tak kasih lihat ya, cuciannya itu sebanyak apa, perabotannya keluar apa enggak nih, tak kasih lihat yo. Mulai dari tempat packing ya, karena ini kan bekas warung, jadi buat tempat packing nih tak tunjukin nih. Ini tempat packingnya, masih ada box. Terus ini talenan, ini tadi buat motong-motong buah, belum sempat diberesi. Terus ini isi kulkasnya tuh. Isi kulkasnya tuh ada apa aja? Nih, ini ada santan, belum sempat aku masukin. Terus ini ada sisa buah anggur sama jeruk. Oh, ini ada isian. Terus ini ayam, terus ini wortel, yo. Tuh, itu sisa-sisa. Terus ini posisinya tuh. Bentar. Tuh, belum sempat diberesi. Terus ini suami ngopi. Terus ini ruang tengah ya teman-teman nih. Ruang tengah itu bekas dus-dus, itu pasti berceceran semua. Terus ini piring. Terus ini tampah. Oh iya. Terus ini wajan maksudnya. Aku udah lemes. Ini wajan. Terus ini. Ini box semuanya di mana-mana ya. Karena hari ini tuh pesanan super barbar. Nih. Ini ada tuh. Cetakan brownies. Terus ini juga tuh, ini ada wajan, terus panci buat ini semua ditaruh di kamar mandi dulu ya teman-teman, karena dapurku tuh sempit banget tuh. Itu di sana ada. Terus ini nih, pokoknya berceceran lah nih. Ini ada sisa adonan pasta, nanti sama aku taruh di kulkas. Terus ini ada gula Jawa, ini bekas bikin klepon. Terus itu pewarna. Nah, ini tadi goreng sosis Solo, aku pakai telur putih, telur maksudnya nih. Ini nih pinggir-pinggirnya ini tuh kotor semua ya teman-teman nih. Nih ada sisa-sisa makanan, semuanya berantakan nih ya tuh. Nggak seperti yang kalian bayangkan, selalu bersih dan rapi. Ini minyak-minyaknya nanti tak bersih semua, sampai di sana-sana juga tak bersih semua yo tuh. Semua ada. Nah itu suami start. Oke, jadi biasanya tuh yang bersih-bersih tuh suami ya teman-teman. Yang bersih-bersih tuh suami. Jadi aku tuh gak pernah bersih-bersih. Karena aku bikin pesenan, biasanya kalau udah selesai pesenan itu langsung mandi, terus aku ngedit-ngedit video kayak gitu. Jadi beberes itu bagian suami. Makanya aku tuh gak pernah bikin video. Jadi ini sesuai request kalian. Jadi sama aku tak bikinin video. Walaupun aku belum mandi ya teman-teman. Tadi udah mandi, cuma ngebiur tok kayak be. Ngebiur tok. Jadi nanti tuh aku mau sekalian beres-beres kamar kayak gitu. Terus nyuci spray. Ini yang pertama itu, kalau aku ngerjain pekerjaan rumah itu yang pertama tak bersih itu dapur, mulai dari cuci-cuci piring, terus ini semua dilap-lap kayak gitu. Terus baru nanti pindah ke depan ya. Pokoknya kalian ikutin terus kegiatanku ya.
Thank you.